saya telah mencatatkan sebanyak 257 mitos di dalamnya dan 123 legenda yang terkumpul di Hikayat Hang Tuah. Jadi menjadikan Hikayat Hang Tuah itu begitu banyak unsur-unsur mitos, sedangkan kenyataan realitinya sedikit. Jadi itulah yang menyebabkan Hikayat Hang Tuah itu menjadi begitu gemuk, ya, besar dan ingin jadi lalu orang percikannya. Jadi sekarang itu masalahnya. Kalau kita lihat dari segi sastra zaman-zaman pasca modern sekarang, orang telah saya buat dunia yang ketiga yang lain. Kalau kita lihat bahwa teori-teori sastra telah diciptakan, maka daripada kajian-kajian saya terhadap Hikayat Hang Tuah, akhirnya saya membina teori sastra teoretik idealisme. Apa yang saya nak buktikan di sini adalah teori-teori sastra di dunia, daripada teori sastra klasik Aristotel sekata sampai ke modern dan pasca modern, dan lebih daripada 78 teori sastra itu, semuanya apabila dia nak membina teori sastra, maka dia berdasarkan kepada seorang watak ataupun buku. Maka ini menunjukkan bahwa Hang Tuah itu wujud. Kalau tidak wujud, dia tidak mungkin dapat dicipta teori sastra. Itu satu daripadanya, ya. Kalau kita lihat makan membuat teori sebuah organisasinya, dia berdasarkan hantar kepada Shakespeare. Kalau kita lihat News Bersima, Fred Blaine, dia mencarikan tentang watak-watak yang terdapat dalam karya-karya Renaissance. Jadi ini membuktikan bahwa dalam konteks sekarang, bahwa teori sastra dari perhitungan Tuhan dapat diciptakan teori sastra, ini berarti bahwa Hang Tuah itu wujud. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin itulah kalau kami menyebut tentang sejarah Melayu. Dalam sejarah Melayu ada lebih 20 versi. Dan boleh dikatakan semua versi itu ada menyebut tentang Hang Tuah. Saya telah pun menghadiri satu seminar Hang Tuah di Aceh, ya, di Aceh, dan telah pun pergi ke kubur Tun Sri. Dan di sana kita dapati bahwa Tun Sri Lanang ini dia menulis singkat, sejarah Melayu 30% masa di Batu Sawah di Johor. 70% lagi adalah di area dia ditangkap bawa ke Aceh. Dari mana dia disambung sana? 30% di sini, 70% di sana. Jadi masa di Aceh, Tun Sri Lanang telah belajar cara menulis karya belajar daripada Nuruddin Al-Qadir. Nuruddin Al-Qadir ini adalah seorang ahli sunnah dan juga seorang perawi hadis. Dia belajar daripada sebenarnya apabila perintah untuk mengembangkan sejarah Melayu, Tun Sri Lanang menghadapi masalah. Bagaimana nak mengembangkan karya yang dari buah yang sedikit itu menjadi banyak untuk diperkembangkan dalam konteks sekarang seperti intertextuality ataupun parody. Maka dia belajar dengan Nuruddin Al-Qadir bagaimana menulis sejarah Melayu. Apa yang saya buktikan di sini adalah bahwa Tun Sri Lanang telah belajar menulis sejarah Melayu secara Islam. Artinya belajar ilmu Mustalah hadis, bagaimana hukum Qurani menurunkan kata-kata. Maka tidak ada mati bahwa apa yang terdapat sekarang Melayu itu tidak ada yang tidak benar. Kecuali nanti kita boleh katakan dari satu putri Gunung Medan. Jadi apa yang saya katakan dalam sejarah Melayu terdapat kuat. Itu silahkan dia belajar cara berisi secara Islam. Maka dengan itu menunjukkan bahwa Hang Tuah wujud. Maksudnya bukannya Tun Sri Lanang itu masuk ke saja, dia bukan disuruh sebagainya itu, tidak. Karena Tun Sri Lanang belajar menulis dengan guru sastra Islam, dari Nuruddin Al-Qadir. Ini adalah catatan-catatan yang terdapat daripada kajian-kajian di Aceh. Jadi ini satu saya rasa bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa Hang Tuah wujud. Tetapi tidaklah wujud seperti Hikayat Hang Tuah itu, dia manusia biasa. Dia manusia biasa, berkahwin, beranak, dan sebagainya. Jadi maknanya dia wujud. Tapi wujudnya bukan seperti manusia biasa, seperti yang terdapat dalam sejarah Melayu. Kalau orang mempertikaikan sejarah Melayu, maka saya rasa
dia juga mempertikaikan karena sakit sejarah Islam. Karena sejarah Islam itu ditulis demikian banyak. Tanpa, kalau kita lihat dalam Al-Quran pun, Allah SWT menurunkan Al-Quran dan ada 6,666 ayat itu, kita akan dapati 3/4 adalah kisah cerita Amsal. Hanya 1/4 saja ayat-ayat muhkamah. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran tidak ada tak, tidak ada apa-apa. Jadi dalam konteks Islam, kalau sejarah itu adalah cerita-cerita yang benar dan tak perlu dijadikan sejarah ini. Maka begitulah saya sebut. Ini juga menjadi alasan menunjukkan bahwa sejarah itu benar dan hantu itu betul. Yang kedua, saya ingin membuktikan hantu itu betul dengan mengambil kira begini. Daripada sudut Tonteja. Tonteja, mereka kita tahu kan, Tonteja itu daripada semua negeri lain yang bawa di hantu ke Melaka. Dan terbukti bahwa Tonteja itu kuburnya ada di Melaka atau di Bentayan. Daripada tak dibawa. Cuma kita pikirkan. Siapa yang membawa Tonteja? Tidak ada catatan-catatan lain menunjukkan bahwa Tonteja dibawa oleh orang lain ke Melaka. Ataupun dia datang sendiri untuk kawin dengan Sultan Malaysia. Maka ini ada catatan sejarah yang boleh dijadikan alasan bahwa wujudnya hang tua. Karena yang membawa Tonteja itu hang tua. Kalau sudah dapat buktikan bahwa hang tua itu dibawa oleh orang lain, itu soal lain. Tetapi Tonteja telah pun tidak kawin dengan kisahnya itu bahwa kemarga kawin dengan Sultan Malaysia dan meninggal atau mengangkat di Melaka dan dia telah ada kubur di Melaka dan di Bentayan. Maka artinya berlaku perpindahan itu. Maka perpindahan itu dibawa oleh Tuhan. Jadi menunjukkan kudut. Tidak ada yang akan lain menunjukkan bahwa kudutnya dibawa oleh orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat dari persegi bentuk hikayat. Saya barangkali tidaklah asing oleh kita untuk menunjukkan bahwa hikayat ya. Hikayat itu daripada bahasa Parsi, hikayat, bahasa Arab, cerita. Apa yang saya terangkan di sini ialah dalam tradisi sastra Islam zaman Islam, hikayat itu berkembang. Saya ambil contoh sini, contohnya hikayat Amir Hamzah. Hikayatnya sebab apabila Islam berkembang dahulu, maka salah satu dari genre yang dikembangkan oleh sastra zaman itu ialah hikayat. Hikayat. Saya ambil contoh hikayat Amir Hamzah. Hikayat Amir Hamzah ini ya, mengambil ketokohan seorang penglima Islam, yaitu pakcik kepada Nabi Muhammad SAW, dua tahun lebih tua umur daripadanya, yang lakon mati dalam peperangan Uhud. Ya. Apa nak saya terangkan di sini, ya, dalam hikayat Amir Hamzah itu, saya tuliskan dalam kertas ini, begitu banyak sekali mitos-mitos dan legenda. Begitu banyak sekali mitos-mitos dan legenda. Kalau sedemikian halnya, apakah Amir Hamzah itu tidak wujud? Wujud. Amir Hamzah itu wujud. Tetapi kalau kita baca bagaimana ini berpendapat di sana dia boleh memangkas dengan pedang akarnya sampai 500 orang macam. Gitu juga hang tua. Apabila dia berada di mana dia apa di negara Indonesia itu dia bunuh orang sampai beraksa-aksa. Saya rasa ini ada hikaya. Artinya hikaya itu usul-usul dari bola. Maka apa yang saya tukar di sini ialah bahwa hikaya hang tua itu adalah mengikut naratifnya mengikut hikayat daripada tradisi Parsi. Ada unsur-unsur legenda dan mitosnya. Dan Islam ada. Maka, apa nak saya lakukan di sini? Walaupun dia mitos dan legenda itu ada, maka Amir Hamzah wujud. Amir Hamzah wujud, bukan tidak ada. Siapa kata Amir Hamzah wujud? Kita pergi ke Mekah, kita pergi ke tengok ada kubur di sana, kita di Uhud, kita akan dapat. Nampak kan? Ini menunjukkan bahwa hanya Hantu itu hanya menulis secara hikayat mengikut Parsi. Wujudnya Amir Hamzah, wujudlah hantu. Maka analoginya, saya rasa begitu ya. Okay. Punya hal yang lain yang saya dapat katakan sinilah tentang keluarga. Tentang keluarga. Tadi tampak di luar tadi, di sini saya dicatatkan. Di luar itu ada nampak sejarah pokok. Artinya, hantu itu dapat ditulis ya, dapat ditelusuri daripada dulu sampai sekarang. Maka dalam konteks Islam, sejarah itu tadi artinya keturunan dapat disusul kali. Maka artinya apa itu isinya wujud. Saya ingat itulah pandangan saya untuk membuktikan bahwa
saudara-saudara boleh baca dalam sini ada banyak apa ada banyak dan masuk habis jadi bagi mulus menitnya. Jadi ya saya di sini ada punya pandangan di sini untuk memberi pandangan di sini adalah saya rasa kita harus memberi kehormatan pada Hang Tuah ini. Saya yang datang dari mana negeri datang ke Melaka, biar dia sampai ke ingat mana ke Melaka. Bagi dia kesempatan ke Melaka tu, negerinya semua Melaka lah. Sedangkan kita dah pergi ke bandar Melaka. Maka saya di sini mencadangkan dalam perhimpunan hari ini untuk mencadangkan untuk niat Hang Tuah bahawa bandar Melaka ditukar kepada bandar Hang Tuah. Dan sekian lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia perjalanan ya. Bandar Melaka ditukar kepada Bandar Hang Tuah. Kita perkembangkan lagi daripada Hang Tuah Jaya. Hang Tuah Jaya itu satu majlis terpedara baru menyebutkan ya. Jadi sejalan Bandar Melaka dinamakan Bandar Hang Tuah. Bukan pokok Melaka lagi, tapi Hang Tuah. Jadi kita melihat pokok kunci daripada penerangan Prof tadi ialah kewujudan Hang Tuah. Bahawa Hang Tuah wujud berasaskan kepada faktor-faktor sastra dan juga teori-teori sastra. Di antara teori tadi ialah dia mengatakan bahawa teori sastra mengenai seseorang tidak terwujud kalau tak ada tokoh itu hidup dalam dunia. Maksudnya di sini teori sastra Hang Tuah wujud sebab Hang Tuah terwujud di dunia. Ya? Hang Tuah wujud di dunia menggunakan pendekatan sastra. Ini tokoh teori ini. Kalau sahabat saya ini tokoh strukturalisme. Yang kedua, tulisanan sastra Islam. Nah, di sinilah dapat mengatakan Syekh Nuruddin Arani itu orang mengatakan tulisanan itu adalah pengarang sejarah Melayu. Itu bukti jelas ya, sejarah Melayu. Dan tulisanan ini terpengaruh dengan tulisan Nuruddin Arani yang dikeraskan pada saat saya kan from saya lah iaitu berdasarkan kebenaran, kejujuran dan kesahihan fakta. Dia tidak berbohong, sastra Islam tidak berbohong, sastra yang dikeraskan kepada kebenaran, kejujuran, keikhlasan. Jadi bila menaratifkan atau menuliskan Hang Tuah selamat sebanyak 18 bab itu dia tak bohong, tak bohong, itu benar berdasarkan teori sastra. Yang ketiga, soal tu tidak, hukum dia ada. Tak tahu sama di Serdang, di Memong, ataupun di Dekan Tua, di Dekan Tua, di kemudian tradisi kaya. Dia menyebut bahawa tradisi kaya sebagai jurnal sastra. Itu penting. Tradisi kaya Melayu, dalam sastra Melayu ini, terpengaruh daripada tradisi kaya Arab dan Islam. Banyak tradisi kaya, dikaitkan dengan Kramza. Ialah diambil daripada toko Amir Hamzah, Sayyidina Hamzah. Bapak saudara Nabi berangkali ya. Yang kita tengok film malam tu ya. Di Light of the Desert. Anthony Quinn main. Kerana di Sayyidina Hamzah. Mati. Apa? Waktu pertahankan Jabal Uhud. Kemudian dikait Iskandar Zulkarnain. Lihat Zainal Dutik. Tokoh ini wujud dalam sejarah. Jadilah dikaitkan dengan ini. Dikait Muhammad Hanafiah. Dia tokoh pahlawan Islam. Jadi tradisi kaya. Jadi kalau terdapat dikait Hang Tuah bermakna bahawa manusiawi Hang Tuah itu seorang insan yang hidup tetapi telah disastrakan itu hebat sehingga nilai sejarah elemen sejarah ini jadi kabur. Dan akhir sekali dicadangkan supaya nama Bumi Melaka ini jadi Bandar Melaka diubah kepada nama Bandar Bandar Raya, Bandar Raya Hang Tuah City. Bisa terjalan dengan Prof. Kita ambil kemudian untuk sini. Terima kasih banyak. Okey, kita lihat kepada penceramah yang kedua iaitu Profesor Dr. Hedi Syiri Hamzah Putra dari Universitas Gajah Mada. Dia ini akan bincangkan tokoh pembina tamadun. Hang Tuah, tokoh pembina tamadun, semangat yang tidak ternilai kan? Barangkali